Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, apa kabar? Lilin kecil kita hari ini adalah Tuhan memanggil. Adik-adik, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 3 ayat 10b. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Yuk adik-adik, kita saksikan percakapan antara Mama dan Mentari. Ma, Samuel yang diceritakan Alkitab kemarin itu setelah besar jadi apa ya? Oh, Samuel ya, menjadi nabi Mentari. Nabi itu apa sih, Ma? Nabi itu adalah orang pilihan Tuhan. Dia yang membawa pesan dari Tuhan untuk orang-orang. Mentari, pernah enggak mengulang pesan Mama untuk cuci tangan sebelum makan ke teman-teman sekolah? Pernah dong, Ma. Kan aku gak mau teman-teman aku sakit. Nah, kira-kira peran Nabi seperti itu. Mengingatkan umat Tuhan supaya menjadi lebih baik. Wah, keren ya, Ma. Adik-adik, ketika Tuhan memanggil Samuel, Tuhan ingin dia menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Adik-adik, Tuhan juga memanggil adik-adik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kira-kira apa ya yang bisa adik-adik lakukan? Iya, bisa dengan meluangkan waktu untuk bermain dengan kakak atau adik, mengunjungi oma dan opa, berbagi mainan dengan teman, dan masih banyak lagi bentuk kasih yang lain. Yuk adik-adik, mari kita menjadi berkat untuk orang di sekitar kita. Kita nyanyi lagu KASIH bersama-sama yuk. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarku. Tolong aku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.